Tangan saya gerembet, Pak Jai. Menyadari akan akibat ini saya sudah nggak pernah. Itu. Ya, berasa sih waktu kalau pas di baca sakron itu, Pak. Tripod. Iya. Makasih. Ikhlasin semua ya. Oke. Saya kalau ngadepin anak-anak persoalan santai, Pak. Cuma kalau pas lagi meledak itu saya nggak bisa nahan. Ceki, di kamar lah. Ceki di kamar. Mungkin sama anak-anak saya lebih sabar sama istri saya. Cuma kalau pas udah meledak, wah, saya sampai gini gitu. Saya udah nggak bisa nahan gitu, Pak. Tapi nggak pernah saya tampar emang anak saya, cuma kadang-kadang saya pengen banting. Videonya kirim ke saya, Pak. Ya, istri saya ini. Iya, makanya biar tahu sih. Kalau istri saya itu 2015 itu setahun dari sini. Sudah sembuh sendiri. Setahun 2015, ya waktu saya lagi nggak baik dengan istri itu. Tapi itu kita, ya saya minta maaf, saya nggak bisa salah. Selesai, sembuh. Aku di depot ini. Nah. Waktu itu minum berapa pelor? Oh, bukan pelor, air aja. Bro. Air ya? Yeah. Urisi air ya? Air. Katanya untuk kekebalan. Yeah. Sudah lama ya? Wah, 98 atau 99. Oh, lama. Tapi setelah itu belum ada? Enggak. Enggak ada lagi? Urisi-urisi enggak ada lagi? Ada, Pak. Nah, ya, ini... Ada, tapi itu saya belajar. Oh, belajar. Iya, belajar. Di kelapa dua gitu. Ikhlasin ya, nggak apa-apa. Buat, soalnya ini bahaya ke depannya. Nanti diganti yang lebih bersih lagi, lebih natural, sama aja sama kuatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bara'atun minallahi wa rasulihi lil ladzina hajjuna min al-baiti. Bara'atun minallahi wa rasulihi lil ladzina hajjuna min al-baiti.
Bara'atun minallahi wa rasulihi lan nabiyina ahadun lil muslimin. Bara'atun minallahi wa rasulihi lan nabiyina ahadun lil muslimin. Bara'atun minallahi wa rasulihi lan nabiyina ahadun lil muslimin. Bara'atun minallahi wa rasulihi lan nabiyina ahadun lil muslimin. Bara'atun minallahi wa rasulihi lan nabiyina ahadun lil muslimin. Bara'atun minallahi wa rasulihi lan nabiyina ahadun lil muslimin. Bara'atun minallahi wa rasulihi lan nabiyina ahadun lil muslimin. Keluar semua, sudah saatnya kalian keluar. Pemilik tubuh ini sudah tidak mau lagi dengan kalian. Keluar semuanya dengan izin Allah. Bara'atun minallahi wa rasulihi lan nabiyina ahadun lil muslimin. Bara'atun minallahi wa rasulihi lan nabiyina ahadun lil muslimin. Bara'atun minallahi wa rasulihi lan nabiyina ahadun lil muslimin. Bara'atun minallahi wa rasulihi lan nabiyina ahadun lil muslimin. Bara'atun minallahi wa rasulihi lan nabiyina ahadun lil muslimin. Allahu akbar. Allahu akbar. Keluar yang di sini, keluar. Keluar. Bara'atun minallahi wa rasulil ladzina hatum musikin. Bara'atun minallahi wa rasulil ladzina hatum. Bara'atun minallahi wa rasulil ladzina hatum musikin. 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 Keluar, sudah waktunya kalian keluar. Pemilik tubuh ini sudah ikhlas untuk kalian keluar. Ya ma'asara al-jini wal-insini satatu man tanfudhu min al-tari samawati wal-ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi-ayi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu alaykuma suwazun min nari wa nuhasun fala tantasiran fabi-ayi ala'i rabbikuma tukadziban يا معصر الجن والإنسين سطعتم من تنفذوا من أغصر السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أسواد من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان وارسل من أنزل الله وارسل keluar semua dengan izin Allah, keluar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuang air jam-jam di sini. Tuang air jam-jam, terus buat di minum sama diusap di perut. Separuh air. Diminum separuh terus diusap di perut. Diminum separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hiya bil istighfar.
في أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر keluar yang di perut keluar semua yang di perut keluar semua yang di perut Allah keluar Allah lemas perutnya sudah cendol dingin ya ya Allah ya ilah tarik lagi bayi tarik lagi Bismillahirrahmanirrahim Allah Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Ini sudah enggak sakit? Betul. Bentar, malam ya, saya cabut ya. Relax, mau saya cabut. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Falam taqtulum walakin Allah qatal bumarim termuntah walakin Allah rahmat. Allah. Fu'ak. Dar. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Alhamdulillah. Masyaallah. Ya. Lumayan. Darah bayi. Iya, lama itu. Darah keluar. Cak percak darah. Lama dia emang kayak gitu, keras-keras, apa reaksinya itu ngeras semua ototnya. Biasanya itu memang kodam yang diisi atau memang yang dipelajari. Nah, dari padepokan-padepokan khusus itu biasanya memang pakai kodam. Rata-rata kan orang itu memang tentara, polisi itu memang kasusnya yang kita tangani itu banyak seperti itu, karena mereka kan di lapangan ya, kadang berhadapan dengan perampok atau maling yang memang juga pakai ilmu hitam, kebal senjata, ada yang seperti itu juga, atau mungkin di peperangan, makanya mereka kadang-kadang dibekali sama guru-guru mereka di kampung atau di mana itu ilmu hikmah. Ada yang minum pelor dia kan, pelor buat kebal, ada yang memang apa namanya diajarkan manggil khodam atau diisi khodam, nanti ada amalannya supaya lebih kuat lagi. Itu sebenarnya lebih memperbanyak jin-jin yang di luar masuk. Kalau sudah ada satu jin yang masuk di tubuh kita ya, di melalui portal yang kebuka, portal gaib itu biasanya memang ngundang yang lainnya juga. Akhirnya tambah banyak, terus perubahannya itu sangat berdampak sama psikis, sama mental, temperamen, mudah marah, mudah tersinggung, kadang mudah capek untuk ibadah, kadang malas, biasanya seperti itu. Nah ini nanti ya, saran saya ini kan kemungkinan jenengan ini masih 75-80% lah. Keperkiraan saya masih 75-80%. Ini istri juga harus dirukyah, karena pastinya ada dampak, entah dampak dari suami atau dampak dari rumah kan. Kemudian ketiga, kasusnya ini kita diagnosa awal ini kasus memang dari pribadi jenengan juga sendiri ya, dan kemungkinan seperti yang jenengan ceritakan ada rumah juga. Jadi ketika nanti memang kita sudah teliti di sana, di lokasi, kalau memang benar gangguannya dari rumah itu atau tanah, ya berarti ya komplikasi dari rumah, dari tanah itu, dan juga dari pribadi jenengan sendiri. Memang dia kalau selama hodamnya belum dikeluarkan, ilmu-ilmu yang hitam ini nggak dikeluarkan, dia ikut pelatihan kami, pasti reaksi, bentrok di dalam. Baca wirid sakron pun dia nggak tenang. Kadang dibuat malas baca wirid sakron atau wirid-wirid di roti badat, widulati, pembentengan. Itu kadang efek ke dirinya sendiri kayak kesetrum gitu. Kayak berasa
kadang baca itu mau mual, mau muntah, tuh kan? Pasti bentrok. Sama kayak diet, ya kan? Diet kan? Baca Widul Latif muntah, muntah. Isinya macam-macam adik saya ini. Suruh baca Widul Latif nggak nyampe separoh, langsung lari kamar mandi. Jadi bentrok. Nah kalau sudah bersih, insya Allah itu lebih enteng. Lebih enteng, lebih ringan. Bahkan Allah ganti, karena dia mungkin pernah luka gitu. Ibaratnya pernah didolimi, pernah luka. Itu luka itu Allah ganti keistimewaan nantinya. Rata-rata orang yang memang pernah kemasukan jin atau pernah disantet, apalagi sampai mau mati, parah. Ketika dia sembuh, kemudian dia kita olah dengan ruqyah aswaja ini, zikirnya, wiridnya, itu lebih lebih ini lagi, Allah ganti gitu. Tapi yang positif lebih tinggi lagi. Bismillah, makanya jenengan nanti ikhlasin. Kami kesini lagi nggak sama istri? Jangan kesini. Nanti kita ketemu di sana, di Depok. Ya kemungkinan, mungkin ya, mungkin tanggal 9, 10 lah. Tanggal 12 Pekalongan ngadain milad 2. Jadi mungkin pulangnya mampir di Pekalongan. Milad. Jember milad kedua, Pekalongan milad kedua. Jadi nanti kalau jenengan ini setelah ini ada tugas lagi enggak? Rencana nanti ke Madiun, tapi belum tahu. Tanggalnya belum tahu ya. Kemungkinan insyaallah mudah-mudahan. Di mana-mana tuh ada tim kita. Madiun ada, Bojonegoro ada, Palembang juga ada. Kayak kemarin adiknya ini di Demak, dia dapat rekomendasi dari kakaknya di Palembang. Yang kemarin datang itu suami istri. Tahu dari mana? Dari adik saya. Adik saya ikut praktisi di Palembang. Disuruh ke sini langsung. Di Demak itu sudah ada praktisi kita. Enggak usah jauh-jauh ke sini. Darahnya ya, itu darah itu sudah insya Allah itu akar, tapi saya masih belum yakin. Perkiraan 75-80% perkiraan, dan sudah seperti itu. Pasti itu. Sudah aja, matikan aja.